Bos, suara apa itu, bos? Keluar kalian! Bukankah kalian ingin menangkapku? Cepat kalian keluar! Hadapi aku! Fatma. Hah? Jadi tadi aku ngomong sama siapa dong? Kenapa kalian seperti ketakutan? Kenapa? Arwahnya kembali lagi, bos. Siapa yang datang lagi? Kalau ngomong yang jelas kamu. Iya, bos. Siti, bos. Arwahnya gentayangan lagi, bos. Dia pasti mencari kita, bos. Iya, benar, bos. Takut, itu cuma angin. Selama Mbah Cipto masih hidup, kita aman. Sebelum arwah perempuan itu menemukan kita di sini, saya akan menyuruh Mbah Cipto untuk menangkap kembali arwah perempuan itu. Jadi kalian gak perlu khawatir. Iya, bos. Bos, suara apa itu, bos? Keluar kalian! Bukankah kalian ingin menangkapku? Sekarang cepat kalian keluar! Hadapi aku! Arwah cewek berkebaya merah itu mencoba masuk ke rumah itu. Tapi ada kekuatan gaib yang menahannya. Pasti pemilik rumah itu ada sangkut pautnya. Siapa sebenarnya pemilik rumah itu? Mudah-mudahan jimat yang lo pegang ini bisa melindungi kita dari arwah wanita itu. Lo tenang aja, Rowan. Gue yakin jimat ini bisa melindungi kita dari wanita itu. Wes, ada tuh mau keluar. Tabrak, no, tabrak. Kau jangan sejalan ini. Ah, udah, kabur yuk, kabur lah. Ah, ketawa nih kaki, bos. Ah, lo, lo kenal, no? Ah, lo kenal cekek gua. Jarwo! 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 Ada apa, bos? Jarwo,
Kamu cepat telepon Imran atau Danu. Cepat, suruh mereka balik. Bos, emangnya ada apaan, Bos? Saya salah kasih jimat. Harusnya ini yang saya kasih. Cepat telepon mereka. Iya, iya, Bos. Bos, nggak diangkat, Bos. HP-nya mati, Bos. Aduh. Siapa ini? Siapa ini? Tahu, Bang. Ini kenapa ini? Kenapa ini? Wah, parah nih kamu. Ada yang tahu nggak? Ada yang kenal? Nggak ada. Kepenokan nih. Kenapa ini meninggalnya nih? Kenapa, Andis? Ternyata arwah wanita itu Bu yang membunuh laki-laki ini. Ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Jangan bikin warga resah. Terus kita pulang aja ya. Ayo. Deh. Ih, serem banget sih ini matinya. Cek dulu deh umurnya berapa. Oh, umurnya baru 25 tahun. Tuh deh. Sepertinya. Ih, serem banget. Kira-kira mereka mati kenapa ya? Kematiannya karena mereka sendiri yang berbuat ulah. Emangnya mereka berbuat apa, Fatma? Ih, Fatma kamu sok tahu deh. Mereka yang sudah membuat aku mati. Mati? Fatma, kamu jangan bercanda deh. Kok menyebabkan kamu mati? Kamu masih hidup. Fatma, kamu jangan bercanda deh, Fatma. Fatma. Hah? Jadi tadi aku ngomong siapa dong?